Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Artika Sari, NIM 19252174, kelas A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tolbutamid, yaitu obat diabetes mellitus. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Tolbutamid adalah obat diabetes mellitus. Rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, apa definisi tolbutamid? Yang kedua, bagaimana patofisiologi diabetes mellitus? Yang ketiga, bagaimana mekanisme molekuler obat tolbutamid? Definisi tolbutamid. Tolbutamid dapat menurunkan gula darah dengan menyebabkan pankreas memproduksi insulin, zat alami yang diperlukan untuk memecah gula dalam tubuh dan membantu tubuh menggunakan insulin secara efisien. Obat ini hanya akan membantu menurunkan gula darah pada orang yang tubuhnya memproduksi insulin secara alami. Tolbutamid tidak digunakan untuk mengobati diabetes tipe 1, kondisi di mana tubuh tidak memproduksi insulin dan oleh karena itu tidak dapat mengontrol jumlah gula dalam darah atau ketoasidosis diabetik. Kondisi serius yang dapat terjadi jika gula darah tinggi tidak terobati. Menurut American Diabetes Association, diabetes merupakan suatu penyakit kronis kompleks yang memerlukan perawatan medis dalam jangka waktu yang lama atau terus-menerus dengan cara mengendalikan kadar gula darah untuk mengurangi kejadian risiko multifaktoral. Faktor risiko terjadinya diabetes mellitus meliputi usia kurang lebih 45 tahun, obesitas yang disertai kebiasaan fisik yang tidak aktif, riwayat keturunan orang tua, riwayat diabetes gestasional, hipertensi lebih dari 140/90 mmHg, kolesterol trigliserida lebih dari 250 mg/dL, kolesterol HDL kurang dari 35 mg/dL, riwayat polikistik ovari syndrome PCOS, keadaan klinis lain yang terkait dengan riwayat kardiovaskuler, toleransi glukosa tergantung pada TGT, resistensi insulin glukosa darah, puasa terganggu, National Institute of Health. Kita memasuki patofisiologi diabetes mellitus. Patofisiologi diabetes tipe 1. Yang pertama, pada diabetes mellitus tipe 1, sistem imunitas menyerang dan menghancurkan sel memproduksi insulin oleh sel B pankreas. Kondisi ini merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan ditemukannya anti-insulin atau antibodi sel anti-islet dalam darah. Yang kedua, autoimun menyebabkan infiltrasi limfositik dan kehancuran sel islet pankreas. Islet sel antibody, reaksi antigen sel B dengan antibody ACA menyebabkan dihubungkan oleh bermacam-macam virus, meliputi virus rubella, coxsackievirus B, cytomegalovirus, adenovirus, dan mumps destruksi sel B, umumnya menjurus ke defisiensi insulin absolut. Sehingga insulin yang dibutuhkan tubuh tidak terpenuhi karena kekurangan sel B pankreas yang berfungsi dalam memproduksi insulin. Oleh karena itu, penderita diabetes tipe 1 memerlukan terapi insulin dan tidak akan merespon apabila menggunakan obat oral. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1. Patofisiologi diabetes tipe 2. Pada diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh kekurangan insulin, namun tidak mutlak. Ini berarti bahwa tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan kurangnya sel B atau defisiensi insulin dan resistensi insulin perifer. Pada resistensi insulin perifer, terjadi kerusakan pada reseptor-reseptor insulin, sehingga menyebabkan insulin menjadi kurang efektif
dalam mengantar pesan-pesan biokimia menuju sel-sel. Ketika kadar glukosa dalam darah meningkat, sel B pankreas mengeluarkan hormon yang disebut insulin, yang memungkinkan sel tubuh menyerap glukosa untuk digunakan sebagai sumber tenaga. Pada awal perkembangan diabetes mellitus tipe 2, sel B pankreas menunjukkan gangguan pada sekresi insulin. Fase pertama, di mana sekresi insulin gagal mengkompensasi resistensi insulin. Apabila tidak ditangani dengan baik, pada perkembangan selanjutnya akan terjadi kerusakan sel-sel B pankreas, bahkan menyebabkan defisiensi insulin. Pengeluaran glukosa oleh hati meningkat karena glikogenolisis dan gluconeogenesis berlangsung tanpa hambatan. Karena insulin tidak ada, sehingga pada keadaan kronis akan terjadi kelebihan glukosa ekstrasel, sementara terjadi defisiensi glukosa intrasel. Dalam kebanyakan kasus diabetes mellitus tipe 2, ketika obat oral gagal untuk merangsang pelepasan insulin yang memadai, maka pemberian obat melalui suntikan dapat menjadi alternatif. Dalam kebanyakan kasus diabetes mellitus tipe 2 ini, ketika obat oral gagal untuk merangsang pelepasan insulin yang memadai, maka pemberian obat melalui suntikan dapat menjadi alternatif. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2. Patofisiologi diabetes gestasional. Diabetes gestasional terjadi ketika ada hormon antagonis insulin yang berlebihan saat kehamilan. Hal ini menyebabkan keadaan resistensi insulin dan glukosa tinggi pada ibu yang terkait dengan kemungkinan adanya reseptor insulin yang rusak. Terapi farmakologi. Pada gambar 3, struktur kimia tolazamin. Farmakokinetik, diabsorpsi dengan baik dan cepat, di metabolisme di hati, durasi efek relatif singkat, dengan waktu paruh 4-5 jam. Dosis pemberian 0,5-1,5 mg, maksimal 2 gram. Sehari dalam dosis terbagi, BPOM RI. Karena pendek waktu paruhnya, maka tolbutamid merupakan sulfonylurea yang paling aman untuk penderita diabetes usia lanjut. Farmakodinamika. Mekanisme kerja tolbutamid yaitu dengan merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada penderita diabetes yang sel-sel B pankreasnya masih berfungsi dengan baik. Terjadinya hipoglikemia berkepanjangan telah jarang dilaporkan. Sebagian besar terjadi pada pasien yang menerima obat-obatan tertentu, misalnya dicumarol, fenilbutason, beberapa sulfonamid yang menghambat metabolisme tolbutamid. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dadah!